teman-teman, welcome back to my channel bersama aku, Ellie Wens. So, jika teman-teman baru nemuin channel YouTube-ku ini, terus mau tahu siapa sih Ellie Wens ini, teman-teman bisa klik link video di pojok, ditonton dulu videonya untuk get to know me. Terus yang belum subscribe, yuk cepetan di subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video-video terupdate dari aku. Dan kali ini teman-teman, kebetulan aku mau unboxing lagi. Unboxing apa sih? Paket dari insurance aku, dari asuransi aku di Belanda. Nah, paket ini merupakan paket apa? Nih, kram paket. Nih, besarnya seperti ini. Ini benar-benar aku belum ini ya, belum buka sama sekali. Terus ini tunnya ER Wens. Ini dari asuransiku di sini, kram paket. Ini jadi kita nggak apa, jadi setiap aku informasikan dulu ya mengenai kenapa sih dapat kram paket. Kram paket itu nanti setelah kita melahirkan itu kan ada beberapa perawatan yang harus kita lalui gitu kan. Nanti kita lihat isinya apa sih kram paket dari asuransi yang aku pakai ini. Nah teman-teman, aku sih sangat ya emang agak mungkin dibilang mahal ya untuk asuransi di Belanda. Cuma menurutku itu sangat worth it banget. Jadi istilahnya tuh wajib kalau teman-teman pindah ke sini dengan MPV Belanda. Pokoknya pindah ke sini, kita diharuskan, diwajibkan untuk mempunyai asuransi. Asuransi kesehatan ya terutama. Nah, setiap bulannya tuh berbagai macam ya. Mostly sih di atas 100 euro per bulan, 150 atau 160 euro seperti itu. Tergantung apa paket yang kalian apa ya? Mau gitu loh, pokoknya sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Misal kalau seperti aku, dari awal aku pindah ke sini kan akhir Mei 2019 seperti itu. Nah, apakah aku langsung suamiku mendaftarkan aku asuransi di Belanda? Iya, jawabannya adalah langsung. Nah, apakah suamiku harus membayar langsung selama setahun? Enggak jawabannya. Jadi dihitung aja mulai misal Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Let's say 7 bulan ya, teman-teman. 7 bulan ini kita tinggal kalikan aja. Misal kita waktu itu ya kalau aku sendiri udah tercover untuk gigi, perawatan gigi juga ada plusnya ya. Kalau yang general basic itu pasti plusnya itu aku ada untuk gigi, terus untuk kehamilan, melahirkan, dan pokoknya yang berhubungan dengan wanita seperti itu, suamiku mendaftarkan aku seperti itu. Nah, untuk misal kalian ada tahu ada kayaknya nanti pengen pergi ke fisioterapi. Kayak aku tuh ada masalah sama kakiku di tulang, itu ada fisioterapi ya, bener ya, fisioterapi untuk kaki itu juga ada teman-teman. Nah, kalau suamiku waktu itu, apakah suamiku membayar setiap bulan? Enggak, jadi kita langsung bayar sekaligus setahun. Jadi let's say lah, misal minimal 150 euro atau 160 euro, tinggal dikalikan aja seperti itu. Biasanya kalau sekali bayar, biasanya pihak asuransi akan memberikan kita diskon, dan diskonnya itu lumayan gitu loh. Mungkin diskon 1 bulan atau berapa persen seperti itu. Nah, kalau kalian pindah ke sini, jangan lupa kalian apa ya, misal pasangan kalian itu lupa mendaftarkan asuransi atau seperti itu, kalian langsung aja minta ke pasangan kalian. Karena ada dari beberapa pengalaman yang aku baca gitu ya, ada teman yang mungkin lupa, bukan lupa sih, agak telat mendaftarkan asuransinya, ternyata setelah 1 bulan belum didaftarkan, terus di range 1 bulan itu mengalami kecelakaan. Ya kita nggak mau ya ada kecelakaan atau apapun, terus dia dibawa ke rumah sakit, akhirnya bayarnya tuh lebih mahal gitu loh. Istilahnya untuk ambulans sendiri berapa, untuk ini berapa, untuk 500 atau berapa, pokoknya habis banyak sekali. Jadi pokoknya kalau teman-teman nyampe di negara Belanda, kalian harus ya tentunya harus ada ID ya, ID Belanda dulu, BSN number dulu, baru kalian bisa mendaftar asuransi. Karena asuransi sangat amat penting. Misal let's say kalau kalian nggak punya asuransi untuk gigi ya teman-teman, itu sekali apa, cek gigi atau tambal gigi itu mahalnya minta ampun gitu loh, hampir berapa ratus
euro gitu loh. Tapi kalau misal let's say tiap bulan kita bayar udah include, ya agak mahal sedikit ya. Misal yang paling basic itu 100, terus kalian 100, terus di tengah-tengah perjalanan setahun itu kalian sakit gigi bla 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 bla, itu benar-benar sangat amat mahal. Aku dengar seperti itu, nyampe 300 atau sampai 500, entah gigi kalian lagi ada masalah atau apa. Wallahu alam, alhamdulillah aku nggak ada, cuma ya paling setiap 6 bulan sekali kan harus cek gigi. Terus ada misal lubang sedikit juga bisa ditambal, dan itu biayanya itu agak mahal lumayan gitu loh. Jadi setiap tahun alhamdulillah aku dan suamiku selalu gigi udah include semuanya. Nah, kenapa sih waktu awal aku udah, kita udah daftarin untuk kehamilan dan lain sebagainya, kita sih untuk jaga-jaga aja ya teman-teman, karena itu kan rezeki gitu loh. Even waktu 2019, 2020 kemarin aku juga udah punya asuransi untuk include semuanya, untuk gigi, untuk apa namanya, untuk hamil juga, untuk melahirkan di rumah sakit juga, itu udah include semuanya teman-teman. Jadi pas aku hamil alhamdulillah kita nggak usah upgrade apapun, dan kita kan tahu ya due date-nya itu kita 2021. Jadi waktu tahun 2020 kita cuma informasi ke asuransi kita kalau aku hamil dan due date-nya tanggal sekian. Nah, pas akhir Desember kemarin kita kan harus renew ya. Kita cari-cari asuransi terbaru, terus kita banding-bandingkan. Akhirnya kita ya udah kita stay di asuransi yang sama, tapi kita mau upgrade gitu. Jadi, kita upgrade yang lebih, ya emang sudah include melahirkan bla 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 bla, tapi kita upgrade lagi dengan kesepakatan bersama, lumayan agak mahal ya. Tapi itu kan setahun gitu loh, jadi ya udah is okay. Jadi asuransiku sekarang tuh lebih mahal daripada asuransi suamiku, misal seperti itu. Ya even tiap tahun ya lebih mahal, karena aku lebih membutuhkan plus 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 daripada suamiku. Jadi alhamdulillah lah tahun 2021 asuransiku lebih mahal, di upgrade lagi. Tapi ya alhamdulillah, kan nanti untuk baby, untuk ke rumah sakit, untuk A, B, to Z, seperti itu teman-teman. Jadi pokoknya kalau kalian di sini, kalian pastikan asuransi kalian sudah mengcover apa yang kalian inginkan. Dicek benar-benar, diteliti benar-benar, seperti itu. Nah, apakah, kenapa sih, apa bedanya asuransi di Indonesia sama di Belanda? Menurutku ya teman-teman, kita membayar asuransi tiap bulan itu kita sangat amat berguna sekali, bukan berarti kayak uang itu nanti hangus. Karena apa? Misal let's say ya kita ke HOSART, ke dokter umum, itu nanti gratis. Gratis di sini mau berapapun, satu minggu, dua kali, empat kali, semuanya tuh biasanya cek di HOSART itu gratis. Terus gratis di sini karena udah kita udah ada asuransi ya. Ada basic asuransinya, ada di situ. Apotek juga ya pasti ada rule-rulenya apa. Terus kayak aku di Verloskundige, misal bidan seperti itu juga. Cek darah, kayak kemarin aku mau apa medical check up di rumah sakit. Itu atas referensi dokter umum, terus ke rumah sakit, itu juga gratis. Jadi kita bayar asuransi selama setahun atau tiap bulan itu nggak berarti uang hangus gitu loh teman-teman. Tapi benar-benar dipakai di Belanda gitu. Kalau aku sendiri kan dulu di Indonesia juga punya asuransi. Tapi once kita masuk ke rumah sakit atau kita ke dokter, kita bayar sendiri lagi kan. Mostly dirembes ke perusahaan. Tapi kalau di Belanda tuh enggak gitu loh. Kita tinggal datang ke HOSART, tinggal apa tanggal lahirmu berapa, di situ BSN number berapa, biasanya udah cukup seperti itu. Terus asuransinya apa udah tinggal, semuanya udah terdaftar gitu loh. Nanti asuransi yang cover semua biayanya, pokoknya ya udah include apa belum itu ada. Jadi menurutku bayar asuransi sepertinya nggak mahal, apalagi kalau aku sama suami ya. Kalau bayar asuransi itu selama setahun langsung, biasanya misal let's say ya kita ngomong rendahnya aja lah gitu ya, misal let's say kita sebulan 100, kalau setahun itu kan 1200 euro. 1200 euro ini misal kita langsung bayar di muka, itu biasanya kita dapat diskon. Nah, kita suka diskonan, jadi kita lebih baik bayar di awal. Jadi which is misal dua orang minimum 2400 ya di awal tahun kita bayar 2400 misal untuk
setahun dan itu udah dapat diskon. Misal kita cuma bayar 2.000 atau 2.200, kan lumayan teman-teman, daripada kita bayar tiap bulan seperti itu. Tapi kalau asuransiku sendiri itu lebih dari 150 euro gitu. Suamiku juga lebih dari 150 euro. Jadi tinggal dikalikan aja kali 12 terus dipotong diskonnya berapa. Antara asuransi pasti mereka akan menawarkan seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman di sini pindah ke sini, pokoknya ingat teman-teman harus punya asuransi, karena kita kan nggak tahu ya apa yang akan terjadi besok, minggu depan, atau dalam satu bulan. Pokoknya jangan sampai telat. Kalau aku sih seperti itu ya. Misal mungkin pasangan kalian lagi sibuk terus lupa ngurus, kalian harus bisa mempush, karena daripada ada beberapa pengalaman yang satu bulan lupa dengan mendaftarkan asuransi, akhirnya pas ada kejadian harus ke rumah sakit, terus bawa ambulans, bayarnya tuh hampir kayak 500 sampai 1000 euro. Itu kan sayang banget bisa untuk bayar asuransi selama setahun gitu, teman-teman. Jadi ya, menurutku asuransi sangat penting sekali di sini, dan pembayaran asuransi kita tuh nggak hangus sama sekali karena kita menikmati semua fasilitas yang asuransi berikan. Even ya teman-teman, untuk barang-barang di rumahku ini itu semuanya diasuransikan. Misal rumah juga diasuransikan. Jadi pernah waktu itu, waktu kita tinggal di Malden, itu komputer suamiku dan desktop dan lain-lain itu rusak sama sekali karena ada saluran listrik yang konslet gitulah. Dan kita alhamdulillah setelah kita kasih semuanya bla bla bla, data-datanya terus kronologisnya seperti apa, asuransi membayarkan gitu loh. Even ya menurut tuh kenapa sih barang di rumah aja, elektronik gini semua diasuransikan. Suamiku tuh semuanya diasuransikan, teman-teman. Even HP aja diasuransi gitu loh. Jadi aku tuh kadang oh my god, ini kok ada pengeluaran segini ya. Oh iya, aku baru ini asuransikan HP. Aku melongo gitu loh. Jadi misal let's say ya, aku beli HP yang iPhone Pro Max ini yang 11. Waktu itu keluaran 2019 ya. Kalau nggak salah, aku belinya 2019 waktu itu. Terus, itu kan sekitar 1.400 euro sekian gitu kan. 1.400 euro sekian, terus diasuransikan, itu minimal tuh asuransinya 250 euro. Bayangkan, jadi satu HP, mana ya HP-ku ya. Jadi teman-teman, waktu kita membeli HP, even HP-ku atau HP suamiku, itu apa ya, kita kan alhamdulillah dikasih rezeki ya, kalau beli HP itu cash gitu loh, nggak bayarnya bulan, karena di Belanda kan banyak sekali ya provider yang menyediakan jasa beli HP, terus nanti tiap bulannya berapa, kita cicil berapa, seperti itu. Kalau alhamdulillah, kalau aku sendiri dan suamiku itu beli HP, alhamdulillah cash, terus nanti providernya ya sebulan misal bayar 10-20, itu kan untuk internet. Itu udah wajar gitu. Jadi untuk HP sendiri kita bayarnya cash, semuanya alhamdulillah cash. Dan udah cash ini ya, which is 1.400 sekian euro. Terus bayar asuransinya sekitar minimal 250 euro. Jadi HP ini, let's say HP-ku ya, aku nggak ngomong tentang HP suamiku. Kalau suamiku Android yang S berapa ya, Samsung berapa, itu udah 1 terabyte. Itu juga udah bagus banget ya. Dan itu juga waktu itu sekitar berapa ya, suamiku 1000, hampir sama karena terabyte-nya tinggi, hampir sama kayak iPhone-ku. Dan itu plus 250 euro. Jadi untuk HP sendiri sekitar 1650 atau 1700 euro gitu loh. Sampai segitunya kalau suamiku. Bukan berarti kita mau menghambur-hamburkan uang untuk insurans, tapi kan kita nggak tahu ya ke depannya terjadi apa gitu loh, teman-teman gitu. Jadi semuanya juga di sini alhamdulillah diasuransikan. Jadi tiap kalau yang untuk HP itu kita langsung bayar di muka juga 250 euro. Terus kalau untuk perabotan rumah, elektronik bla bla bla, kita bayarnya tiap bulan. Tapi kalau untuk asuransi kesehatan kita bayarnya langsung setahun, karena banyak diskonnya tuh banyak sekali gitu. Jadi kita manfaatkan itu. Nah, itulah tentang asuransi, sedikit cuplikan, mungkin aku banyak ngomong di sini. Mohon maaf, padahal aku mau unboxing. Nah, teman-teman, ini aku pakai tahun ini dan tahun kemarin aku pakai
VGZ asuransinya, dan ini kram paket. Nah, karena mereka kan tahu ya aku hamil, jadi ini kram paketnya udah dikasih. Sambil duduk ya teman-teman, nih kita buka dulu isinya apa aja sih kram paketnya. Ini juga benar-benar aku belum buka sama sekali karena aku sekarang juga it's okay lah ya, ada video unboxing di channel YouTube Eliwens, jadi nggak cuma ngomong doang, nanti pada bosen. Aku mau share kram paket dari VGZ ini. Aduh. Biasanya sih aku buka seperti ini tuh bareng suami ya, karena kita nanti excitednya tuh bareng-bareng. Oke, teman-teman, ini ada konsep in healthy care, also believe you kram paket, dan ini ada in hold kram paketnya. Ada apa, kayak packing list ya, packing list gitu. Ini isinya full nih ya. Oke, ini ada untuk apa ya, navel claimant ya, namanya juga aku masih belajar bahasa Belanda ya teman-teman. Ada beberapa kata atau kalimat ya, kata ya gitu, kosakata yang aku tuh harus cari juga ini apa sih artinya gitu loh, karena bahasa baru gitu kan, jadi kadang kata-katanya juga baru. Nah, aku di sini apa ya, oke, aku ini aja ya teman-teman, langsung buka aja nih. Ini apa nih, ini kram nachterban matte head strip. Nah, ini nih, jadi kayaknya untuk popok aku nifas ya, pas nifas tuh. Terus ini damas perban anatomis, isinya tadi yang ini isinya 10, yang 10 kelihatan enggak, dan ini isinya 20 damas perban. Ya, perban. Nah, ini perban watin. Nanti kalau kurang jelas aku iniin lagi. Terus ini ada underlayers 60x90 cm underlayers. Nanti aku belum belajar semua ini ya, teman-teman. Nanti aku lihat lagi kegunaannya apa, karena kan bahasa Belanda. Aku harus melihat apakah sebenarnya itu. Terus ini inlay verban. Nah, ini berbagai macam ya. Jadi ini buat apa? Ini buat apa? Aku belum belajar, belum tahu. Jadi aku cuma mau unboxing aja nih. Kelihatan enggak? Nanti aku bukan foto ya. Kurtesinya apa aja? Terus apa ya? Ini plastik matrasnya, satu matras ini wound compress. Ini ada wound compress. Terus ada ini. Kelihatan nggak sih? Terus ini steril wound compress. Ada dua steril wound compress. Terus ada alkohol ketonatus. Terus ada higienis hand gel. Terus ini lawyer tape, tape untuk memukus suatu. Nih ya teman-teman, nanti aku lihatkan apa aja lebih jelasnya, dan ini kosong ya alhamdulillah. Dan ini adalah apa ya, kayak hak kita ya, jadi ini adalah hak kita dari insurance seperti itu. Jadi once kita udah jadi ini aku udah 28 mau ke 29, mereka baru mengirimkan. Jadi
tahun kemarin kita udah laporan kalau aku hamil bla bla bla, terus di bulan ke-28 ke-29 baru aku dapat paket ini. Jadi jangan khawatir kalau kalian hamil, nanti kalian juga dapat ini packing listnya ya. Kalian bisa lihat di sini, atau nanti aku akan foto di insurance aku. Nah, teman-teman mungkin yang tinggal di Belanda juga tahu ya, banyak sekali untuk kado-kado kram paket, atau kalau kalian lagi hamil kalian baca-baca, kalau kalian ngikutin Instagram aku itu banyak sekali info tentang dapat gratisan gitu, dalam arti kayak misal crowdfat, jumbo, blogger, terus prenatal, pokoknya banyak sekali. Nanti insya Allah aku akan kasih link di bawah, Blaydos seperti itu banyak sekali. Jadi untuk para mama-mama baru yang lagi hamil seperti itu, banyak sekali gratisan di Belanda ini gitu loh. Jadi istilahnya kado gratis dari semuanya itu gitu. Dan aku sebenarnya sih udah ada beberapa yang harus aku ambil, tapi belum aku ambil karena di Belanda masih lagi lockdown seperti ini ya teman-teman. Jadi sabar-sabar aja lah gitu. Dan lumayan banget kalau misal kita dapat kayak gratisan gitu kan, kayak pampers, kayak rompi untuk baby, terus banyak sekali lah produk-produk, misal Sweetsal, misal apapun itu, yang namanya gratis kan alhamdulillah, untuk mengurangi budget kita membeli sesuatu gitu loh teman-teman. Jadi ya, ini paket dari asuransi kita untuk kram paket udah dateng. Nanti kalau misal ada paket-paket lainnya, aku insya Allah akan coba untuk unboxing lagi. Semoga kalian suka. Nanti aku kasih link ya untuk paket gratis mana aja sih. Aku kalau lihat lebih dari 50 atau berapa toko atau swalayan atau apapun di Belanda itu kita bisa dapat gratis, asal ya kita tinggal nyantumin tanggal apa, data diri kita, alamat kita, kita nanti melahirkan tanggal berapa, nanti tergantung ketentuan masing-masing. Ada yang bisa diambil during kita hamil, kita bisa ngambil, ada yang ngambilnya nanti setelah kita melahirkan juga ada gitu loh. Nanti aku pokoknya cantumkan di bawah, kita bagi-bagi rezeki. Siapa tahu ada teman-teman yang belum tahu ya untuk banyak kado-kado seperti itu gratis. Kalau misal kita dapat yang gratis, kenapa enggak gitu loh. Misal kita suatu saat enggak dipakai ya, kita bisa kasihkan ke orang lain seperti itu, atau kita mau jual juga bisa gitu. Jadi ya itu aja teman-teman paketnya. Nanti aku akan kasih kurtesi untuk isinya apa aja, mungkin tadi kurang jelas atau gimana. So, terima kasih teman-teman, terima kasih sekali sudah setia menonton video YouTube aku. Dan sekarang mungkin video YouTube aku gak seperti dulu yang Senin tuh membahas apa, Selasa apa, Kamis apa, Jumat apa. Jadi setiap aku ada ide buat video, aku buat video aja, jadi campur aduk seperti itu. Jadi semoga teman-teman tetap setia ya sama Eliwens. Dan terima kasih banyak teman-teman untuk semua support kalian. Dan alhamdulillah, doakan kita selalu agar kita selalu diberi kesehatan, aku, baby, dan suamiku, sehingga nanti insya Allah kalau Tuhan mengizinkan, enggak sih, kalau misal suamiku dan keluarga besar di sini mengizinkan, aku akan buat video untuk baby. Kalau misal nggak boleh dipublish ya nggak tau lah. Kalau aku sih pengen ya publish, dalam arti membuat video baby, karena sebenarnya tujuan aku membuat YouTube itu untuk keluargaku di Indonesia biar tahu kehidupan aku di sini itu seperti apa gitu loh. Jadi misal nanti ada baby kan, kalau misal neneknya di Indonesia kangen sama baby gitu, bisa lihat di video YouTube yang panjang-panjang itu. Tapi let's see, nantilah, mudah-mudahan, doakan semua ya teman-teman ya, semoga mertuaku dan suamiku mengizinkan baby kita dipublish maksudnya dibuatin YouTube, maksudnya nge-YouTube sama mamanya gitu loh. Jadi kan keluarga di Indonesia juga bisa lihat perkembangan baby A gitu. Pokoknya doain yang terbaik untuk kita. So, terima kasih banyak teman-teman untuk waktunya, dan thank you for watching. Jangan lupa subscribe ya, dan tekan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video-video terupdate dari aku. So, see you in my next video. Dadah.